Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du, pemirsa Rumah Moderasi dan Muhibbin Sofyan Sauri Channel, pada hari ini saya alhamdulillah kedatangan tamu istimewa ya, Bang Yudi Julfahri asal Aceh. Saya akan bincang-bincang terkait masalah intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Saya perlu memberitahu kepada Anda bahwasanya saya, di depan saya ini ada Bang Yudi Julfahri. Beliau merupakan alumni daripada IPDN, dulu namanya STPDN, Sekolah Tinggi Dalam Negeri. Pemerintahan Dalam Negeri, yang mana termasuk Sekolah Ikatan Dinas. Ternyata hasil daripada penelitian, riset, dan lain sebagainya, gitu, kelompok-kelompok yang kemudian terafiliasi dengan kelompok-kelompok yang nanti melakukan aksi-aksi terorisme, ternyata dia tidak ujuk-ujuk melakukan sebuah aksi terorisme sebelum dia memasuki paham-paham intoleransi, radikalisme, dan inilah yang biasa disebut sebagai tangga menuju terorisme. Maka untuk itu saya akan berbicara. Beliau adalah Yudi Julfahri. Beliau adalah satu SPK dengan saya, satu perkara dalam kasus Jalin Jantoy. Maka untuk itu kita akan mewawancarai terkait dengan fenomena beberapa akhir-akhir ini banyaknya paham-paham intoleransi merambah kepada di sekolah-sekolah kedinasan, apakah itu di kepolisian, TNI, lalu sekolah kedinasan lembaga yang lain, dan juga di BUMN di yang ada di negara kita. Saksikan wawancara podcast ini. Paham intoleransi adalah tangga daripada tangga untuk menuju terorisme. Seorang teroris itu sudah pasti intoleran dan radikal. Tetapi seorang intoleran dan radikal itu belum tentu dia menjadi teroris. Tetapi hampir semua 3.000 pelaku terorisme yang ditangkap selama 2 dekade oleh Densus 88 selama ini, itu semua bermula daripada tarbiyah-tarbiyah atau madrasah-madrasah intoleransi ini. Bagaimana, apa korelasinya dan apa hubungannya? Kita langsung bertemu dengan Yudi Julfahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beliau ini wawancara yang kedua di Rumah Moderasi. Dan kali ini kita akan mencoba mengorek terkait fenomena ajaran-ajaran intoleransi yang ini merupakan tangga daripada tangga-tangga daripada pintu terorisme. Nah, Bang Yudi, selama ini beliau sebelum terkena kasus Jantoy pada tahun 2010, beliau ini sempat ikut kajian-kajian yang boleh dibilang kajian-kajian sunnah yang ada di IPDN pada waktu itu di Selenyi, di daerah Sumedang, ya. Di sana ada sekolah kedinasan besar. Di situ, dari kajian-kajian situlah kemudian merambah, ya, mengafirmasi diri, ya, mengakselerasi, lalu kemudian meningkat menjadi kelompok radikal dan sampai kepada melakukan aksi terorisme. Menurut ini fenomena seperti ini, apakah betul memang sudah banyak merambah di sekolah-sekolah kedinasan gitu? Apa menurut antum fenomena seperti ini gitu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita kalau bicara tentang fenomena terorisme, radikalisme, ya Ustaz, biasanya kita selalu berkutat pada radikalismenya atau terorismenya, gitu ya. Nah, jarang nih kita menyinggung tentang masalah intoleransinya. Nah, itu sama waktu saya dulu terpapar ya dalam pemahaman itu, Ustaz. Orang pada heran ya, kenapa sih kok bisa alumni IPDN bisa terpapar gitu? Dari mana mulainya? Saya jelaskan, saya mulainya tuh dari kampus. Dari kampus ikut. Jadi waktu itu ikut pengajian, ya tiba-tiba ya semacam ada hidayah mungkin mau ikut pengajian, dan pengajian yang saya ikut itu pengajian di kampus, Ustaz. Pengajian resmi. Ya, yang diadakan oleh kampus. Kampus sendiri. Ya, oleh kampus. Jadi pengajian hari Jumat itu kalau nggak salah, Jumat sore itu pengajian resmi, yang ngundang penceramah juga kampus. Nah,
Biasanya bagian rohis ya? Iya, bagian rohis. Lalu apa di situ udah diajarin apa? Faham-faham radikal ekstrim? Enggak. Di situ enggak diajarin yang radikal gitu enggak. Ya diajarinnya biasalah. Bahkan dikatakan wajib taat pemerintah gitu kan, Ustaz. Iya, tetap. Ta'arul amri. Iya, gitu. Enggak boleh demo. Jadi yang diajarkan hal-hal seperti itu. Tapi di sisi lain dia menanamkan ya cara beragama atau faham beragama yang sangat intoleran ke dalam diri saya dan rekan-rekan yang lain juga. Misalnya mengatakan bahwa ini bid'ah. Nah, itu terutama, contohnya, terutama yaitu bid'ah semua, maulid bid'ah gitu ya, saat apa tahlilan segala macam. Nah, paham ini saya bawa pulang ke daerah itu karena saya ikut pengajian itu kurang lebih 2 bulan sebelum wisuda, sebelum lulus ya. Oh gitu. Jadi paham ini yang saya bawa pulang ke daerah. Dan saya meyakininya itu ini benar. Kenapa? Karena pakai slogan-slogan yang sangat meyakinkan. Misalnya kalau enggak dilakukan Nabi berarti semuanya bid'ah. Kalau kita melakukan yang tidak dilakukan Nabi berarti kita lebih pintar dari Nabi. Nah, secara logik itu kan saya di kampus masuk ya, secara logik sangat wah masuk akal nih. Makanya saya percaya dengan kajian itu gitu. Jadi kalau enggak ada dalil enggak bisa dilakukan. Nah, itu kan dengan jargon seperti itu kan meyakinkan sekali, Ustaz. Betul. Kalau nggak dilakukan Nabi, kok kamu lakukan? Kamu lebih pintar dari Nabi, gitu ya. Nah, begitu ditanamkan, saya percaya banget tuh. Nah, sampai saya akhirnya bawa pemahaman ini pulang ke Aceh. Sampai di Aceh, cari komunitas. Iya, sampai di Aceh, saya bawa pemahaman ini, saya lihat. Loh, ini kok semua masjid bid'ah semua nih. Saya ingat mau nyari pengajian, di mana nih masjid ini? Maulid, masjid ini, tahlilan, semuanya masjid bid'ah. Nggak ada masjid yang benar nih, kalau kayak gini, gitu ya. Akhirnya saya dapat satu komunitas kecil gitu, Ustaz. Di perdesaan yang wah ini pemahamannya sama nih. Ya ada Abunu waktu itu, ada juga pengajian Salafi waktu Salafi. Salafi waktu itu ustaznya namanya Ustaz Ali Basuki kalau nggak salah. Dan saya dapat pengajian-pengajian ini, wah ini sama nih. Akhirnya saya menyempal ke sini. Jadi di pengajian umum masyarakat saya nggak mau ikutin. Bahkan di kampung nih, di tempat saya tinggal, saya mulai bentrok dengan masyarakat. Ya, mulai masih pakai kunut. Iya, masih pakai kunut. Usoli. Maulidan, Isra Mi'raj, tahlilan begitu ya, Ustaz. Jadi saya bentrok di masyarakat. Nah, jadi secara hubungan sosial saya mulai retak nih dengan masyarakat. Padahal saya dari lahir di situ gitu ibaratnya kan, tapi udah mulai retak nih. Waktu itu adik saya sempat almarhum musibah ya, Ustaz, tahun 2007 meninggal. Beliau meninggal itu. Nah, masyarakat mau ngadain tahlilan, waktu itu saya langsung tahlilan tuh nggak ada dalilnya, saya katakan. Saya sampai dibenci sama tokoh-tokoh ya, sama warga di situ gitu. Ya. Nah, gitu. Jadi ya saya tinggal di situ, tapi saya ibadahnya lain sendiri, aneh sendiri, dan saya ikut pengajiannya juga ke pelosok, ke kampung-kampung. Nah. Karena cuma itu yang saya anggap sesuai gitu. Iya, saya pernah mengajar di sebuah poli ilmu permasyarakatan di Cenere, itu Taruna juga dinasan. Itu salah satu anggotanya yang tadinya ikut korsik. Biasanya kan kalau sekolah Taruna ada korsiknya tuh. Nah, tiba-tiba dia meninggalkan korsik itu. Alasannya musik haram. Nah, ternyata kajian-kajian yang dianggap sunnah itu mengatakan bahwa musik itu haram. Ini kan sebetulnya kayak semacam brainwashing-nya. Indoktrinisasi, memberikan dalil itu cuma satu arah. Dia tidak bisa mengkomparasi dalil mana pendapat, lalu kemudian memberikan jawaban yang sesuai dengan kebutuhan orang yang bertanya gitu kan. Nah, kalau kemudian dia mendapatkan nilai intoleransi tanpa berani mengkomparasi dalil, ini sering terjadi ternyata, Bang Yudi, di beberapa sistem pembelajaran mereka. Dan ini bibit sebetulnya, bibit radikal gitu. Ya, saya sebenarnya kalau mau ingat-ingat gimana dulu waktu di pemahaman itu ya, Ustaz, jadi ketawa sendiri gitu. Ketawa sendiri? Iya, karena gini, ngerasa paling benar, padahal sebenarnya ilmu itu cetek banget gitu. Iya. Kan kita satu sudut pandang ya, cuman saya ngelihat satu masalah itu, satu masalah hukum itu cuman dari satu pendapat, Nah, itu tapi merasa paling benar dan semua yang di luar itu salah dan sesat gitu. Ya kalau sekarang sudah terbuka begini kan jadi ketawa, Ustaz. Jadi merasa kayak pinter banget padahal bego sebenarnya gitu. Jadi merasa benar sendiri, merasa ini sendiri dan mudah vonis-vonis orang. Jadi suka ketawa sendiri. Nah, memang gaya beragama seperti ini ya, pemahaman. Jadi kalau ada pengajian yang mengajarkan cara beragama yang
sempit seperti ini, ini memang sangat berpotensi kita itu akan naik levelnya nanti ke ekstrem, ya, ekstrem, radikal, dan yang sudah pasti di level ini aja kita udah mulai menyalah-nyalahkan orang, memvonis orang sesat gitu ya. Jadi beragama itu dalam pemahaman intoleran ini fokusnya itu bukan bagaimana menyebarkan Islam yang damai, yang benar, ya, nilai-nilai Islam, tapi justru fokusnya pada perbedaan, fokusnya pada permusuhan. Ketika kita ditanamkan faham ini, saya waktu itu gitu, fokusnya tuh mana yang sesat, mana yang sesat, mana yang sesat gitu ya. Wah ini sesat, ini nggak benar ini. Fokusnya setiap hari hanya itu. Akhirnya apa? Timbul kebencian, timbul permusuhan terhadap sesama gitu ya. Sesat. Itu yang saya rasakan benci dulu. Benci di luar kelompok. Benci di luar kelompok gitu ya. Jadi ini akhirnya membuat nggak sehat pasti dalam diri seorang. Dia kadang merasa, wah baik-baik aja ketika dia berada di kelompoknya. Tapi ketika dia harus berbaur dengan masyarakat, itu pasti ada kegelisahan. Ya, tidak tenang gitu. Padahal, ala bizikrillah itatma'inul qulub. Jadi, semakin saya belajar agama, difaham ini, semakin akhlak saya tuh saya bilang jelek. Ya, akhlak saya malah tambah jelek. Karena apa? Karena suka ponis-ponis orang gitu. Ponis orang. Ya, ini salah, ini sesat, ini sesat. Wah, itu nggak benar. Secara apa wajah itu juga, kalau dengan yang berbeda, susah senyum gitu. Iya, iya. Ya jadi saya merasa semakin beragama, tapi nilai-nilai Islam itu semakin sebenarnya jauh. Padahal ngaji itu bikin kita semangat, cerdas, berprestasi. Kenapa banyak yang nggak prestasi? Akhirnya malah keluar. Kayak antum, bukan malah berkarir, prestasinya meningkat, malah jadi nggak ini. Makanya itu, karena saya merasa dulu pemikiran yang sempit atau intoleran itu sebenarnya pemikiran yang terjajah. Gitu. Terjajah? Iya, terjajah. Jadi kalau kita membiarkan diri kita dalam faham yang sempit itu, kita sebenarnya sedang menjajah diri kita sendiri gitu. Pemikiran sendiri. Jadi terpenjara juga ya? Iya, terpenjara, terjajah. Jadi orang-orang terjajah, terpenjara, pastinya dia tidak produktif gitu ya, Sari. Tidak produktif, dia akan lebih ini. Nah, kalau ini dibiarkan terus, memang akan berbahaya gitu, Sari. Saya katakan berbahaya dalam artian semakin berkembang faham-faham intoleran ini, berarti semakin besar potensi orang-orang terpengaruh atau terbawa ke arah yang ekstrim atau radikal. Nah, makanya saya melihat kalau pemerintah kalau mau bicara radikalisme ke akar, jangan bicara terorisme, jangan bicara di radikalismenya saja. Di hilirnya. Iya, di hulunya nih. Tapi hulunya gitu. Iya, iya, intoleran. Nah, gimana bisa nggak buat undang-undang siapapun, jangan kita nggak, jangan diskriminasi, siapapun faham yang mengajarkan intoleran ini harus ditindaklanjuti. Ada payung hukumnya gitu, ada payung hukumnya. Yang menindak ajaran-ajaran intoleran. Nah, itu kalau karena itu menjadi pintu masuk untuk radikalisme dan terorisme. Budi Julfahri adalah seorang berasal dari Aceh. Kita tahu Aceh adalah bermadzhab mazhab Syafi'i, akidah kebanyakan dari mereka adalah akidah Asy'ariyah. Beliau resisten di dalam dakwahnya karena banyak bertentangan dengan masyarakat di sana. Paham yang dibawa ketika dia mendapatkan di IPDN itu sangat berbeda jauh dengan apa yang dia temukan di masyarakatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khatibun nas ala qadri bi uqulihim." Bergaulah, berbicaralah, berinteraksilah dengan manusia sesuai dengan kadar intelektualitas mereka. Nah, antum sudah menemukan gesekan-gesekan di tengah masyarakat dan ini memicu. Kalau nggak tidak salah di Biren kemarin ada masjid yang terafiliasi dengan ormas kemudian dibakar. Kemudian ada penutupan pengajian ketika kajian sunnah ditutup dan sebagainya. Bahkan banyak akwal daripada asatidnya itu yang kemudian nggak lumrah gitu. Misalnya menganggap bahwa paha itu bukan aurat, padahal bagi masyarakat Aceh paha itu aurat, karena dalam mazhab Syafi'i marubatahi wa suratihi auratun gitu. Pusat dari dengkul ke pusat itu adalah aurat itu. Nah, banyak akwal-akwal yang syudut, ya syad, apa syad yang aneh gitu, yang kemudian banyak dikeluarkan akhirnya menjadi kontroversi di masyarakat. Kemarin kita lihat juga di Lombok juga ada kemarin pembakaran salah satu mahat, kemudian ada di Madura, di Jawa Timur, bahkan ada di beberapa daerah. Ini antum melihat fenomena ini gimana terkait ini sudah cukup memicu konflik sosial di masyarakat. Iya, memang faham intoleran ini
paling minimal dia nanti Ustadz akan memicu konflik sosial ya Ustadz, terjadi gesekan itu di kalangan masyarakat. Nah, kalau kita lihat ya Ustadz, pemahaman ini, sebenarnya kan, saya gini Ustadz, kurang lebih 2 minggu lalu ya sebelum Ramadan, saya ditanya, saya ngisi seminar Ustadz, di Tanjung Pinang, waktu itu pesertanya ada TNI, Polri, sama ASN gitu, saya PNS. Ada seorang anggota TNI yang nanya, gitu Ustadz, wah saya pemahaman saya seperti ini, saya meyakininya seperti ini, dan saya sekarang bentrok sama keluarga, ternyata dia paham yang ini gitu Ustadz, ya tidak mau maulidan segala macam. Apa saya salah kalau saya nggak mau maulidan, kata si TNI ini. Saya waktu itu jawab, masnya nggak maulidan itu untuk diri sendiri, atau mas vonis-vonis orang yang maulidan itu sesat atau ini ya, bid'ah segala macam. Karena kalau mazhab gitu, itu kan ada memang ada perbedaan-perbedaan, saya bilang. Artinya perbedaan itu kalau mas memilih itu ya monggo gitu. Tapi jangan vonis yang di luar itu sebagai sesat atau bid'ah. Itu. Nah, oh enggak, saya nggak pernah vonis ya. Dia bilang dia tetap lebih nyaman dengan pemahamannya yang itu gitu Ustaz. Saya bilang enggak apa-apa kalau memang pilihannya itu, tapi jangan vonis orang lain gitu. Jangan vonis orang lain. Nah, yang melakukan itu yang berbeda gitu. Nah, ini kan sebenarnya Ustaz masalahnya di masyarakat. Sekarang ketika terjadi persekusi misalnya di Aceh ya, ditutup pengajian. Akan dicap orang yang menutup ini sebagai orang yang barbar misalnya atau apa intoleran. Yang nutup ini yang dikatakan intoleran. Padahal pemicunya kenapa? Karena pengajian ini selalu mengusik ibadah orang lain, mazhab orang lain gitu. Dia nggak bisa menghargai perbedaan. Dalam pengajiannya selalu mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini sesat, ini sesat. Sehingga orang lain yang mengatakan, yang merasa dikatakan ini kan marah. Akhirnya. Batu bermain play victim juga. Iya, playing victim sebenarnya. Nah gitu, playing victim. Masa menjadi korban. Iya, padahal pemicunya dia gitu, pemicunya dia. Nah, ini sebenarnya masalahnya Ustaz. Suka memvonis orang lain. Saya kasih contoh lagi ini Ustaz. Ini mudah-mudahan bisa membuka ya pikiran para pengikut pemahaman ini. Saya ngisi bedah buku waktu itu di Melabuh, daerah Melabuh. Ada teman saya, dia ikut dalam seminar itu. Ketika dia dengar, saya menyampaikan bahwa ini akarnya begini gitu. Dari cerita saja Ustaz, dari cerita saya dulu ngaji di kampus, pemahaman saya begini. Nah dia merasa loh, aku sekarang pemahaman itu juga. Dia datangi saya, itu teman SMA saya tapi dia udah jadi pegawai waktu itu. Pegawai Kesbangpol. Di situ. Nah, dia datangin saya. Dia bilang, saya pengajian itu sekarang saya ikuti gitu. Tapi saya merasa itu benar. Oke, kenapa kamu merasa benar ya? Karena itu sudah sesuai sunnah katanya gitu ya. Tapi memang kemarin saya waktu ayah saya meninggal katanya, saya ribut dengan ibu saya. Kenapa? Ibu saya minta saya membacakan Al-Quran di kuburannya ayah saya. Tapi saya nggak mau karena saya anggap itu bid'ah. Nah, lalu saya tanya sama dia, oke, kamu dari mana tahu itu bid'ah? Ya karena nggak ada dalilnya, kata dia. Nah, kamu dari mana tahu itu nggak ada dalil? Kata ustaz saya, nah, ustaz kamu udah baca berapa kitab? Dia bilang gitu, nggak tahu. Ustaz kamu udah baca semua dalil tentang itu belum? Nggak tahu juga. Kamu sendiri udah baca belum semua dalil tentang itu? Ya belum juga. Nah, berarti kan bukan nggak ada dalil, tapi kamu mungkin belum tahu dalilnya. Bukan nggak ada dalil, tapi nggak ada dalil menurut ustaz kamu. Artinya ketika kamu meyakini ini nggak ada dalil, sebenarnya adalah nggak ada dalil menurut ustadz kamu. Dan kamu percaya sepenuhnya, kamu taklid sepenuhnya, dan kamu akhirnya jadi orang yang taklid buta. Iya. Gitu kan? Kamu sebenarnya sedang menjadikan diri kamu seorang yang taklid buta. Sadar nggak sih dengan itu? Saya bilang. Ketika kamu bilang nggak ada dalil kemana-mana, padahal kamu sendiri nggak pernah baca dalilnya. Iya. Kamu cuma dengar apa yang disampaikan ustadz dan kamu percaya sepenuhnya. Seolah ustadz kamu itu adalah nabi. Yang apa yang dikatakannya pasti benar gitu kan? Nah inilah sebetulnya ya pintu masuk. Iya, itu. Jadi sebetulnya nggak ada masalah antum punya pendapat tafahul, antum punya pendapat yang sifatnya tawakut, atau punya pendapat yang sifatnya tasyadud, yang ekstrim sekalipun. Masalahnya kalau kemudian itu dijadikan sebagai standar wala wal baro. Loyalitas kepada mukhalifnya, mengadakan permusuhan dan kebencian dengan alasan-alasan seperti itu, padahal ini ulama masih mengkajinya. Ini yang sebetulnya nggak ditanamkan oleh mereka. Betul. Padahal ternyata di bab puasa di Sunan At-Tirmidzi di Bukhari ya, terkait amalan badaniyah kepada si mayit itu sampai, dan Ibnu Taimiyah mengatakan demikian. Tetapi seringkali ini dikatakan tidak ada dalilnya. Di situ mereka kadang curangnya. Mereka sudah terpaku pada satu dalil, menafikan dalil-dalil yang lain, lalu menaikkan bendera wala wal baro. Di situ problem. Ya betul Ustaz. Saya justru itulah merasanya begitu, ketika sudah mencoba membuka pikiran ya,
membuka pikiran, membaca referensi-referensi yang lain yang berbeda, dan ternyata itu juga cukup kuat, ya cukup kuat, dan akhirnya saya merasa memang, waduh, saya makanya ketawa tadi Ustaz, dulu itu saya sebenarnya bodoh banget gitu ya, ya ibaratnya kalau orang lah dibilang, coba kamu terjemahkan angka 10, dia cuma bilang 10 itu cuma bisa dari jalur penambahan, padahal bisa dari pembagian, pengalian gitu ya, pengurangan bisa kan, tapi dia bilang 10 itu cuma bisa dari jalur penambahan dan itu sesuatunya yang benar, kan sebenarnya bodoh gitu. Nah saya juga merasa, dulu saya bodoh banget dalam pemahaman, tapi merasa paling benar, paling pintar gitu. Nah sorry nih saya pakai bahasa bodoh, karena memang itu menurut saya bahasa yang layak. Ketika kita merasa diri paling benar, padahal kita cuma punya satu referensi. Beda kalau misalnya, wah saya baru tahu satu referensi, kita nggak bilang dia bodoh gitu, Ustaz. Ya, karena, wah berarti dia baru baca satu. Tapi kalau baru baca satu referensi dan menganggap dia yang paling benar, yang lain semuanya salah, apalagi sampai sesat, ini sebenarnya memang bodoh gitu. Jadi, berada di atas kebodohan, tapi merasa paling pintar, merasa paling benar. Itu yang saya rasakan ya, dari pengalaman saya, Ustaz. Setelah saya keluar dari pemahaman itu, memang terasa dulu itu memang saya benar-benar di atas satu kebodohan yang nyata gitu, dalam beragama. Kasus terorisme yang ditangkap oleh Densus 88 sejak 2 dekade, sejak tahun 2000 sampai 2022, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tidak bermazhab dan anti-mazhab. Mereka adalah orang-orang yang ingin kembali kepada Quran dan As-Sunnah. Tujuan mereka sangat mulia. Permasalahannya adalah layakkah, pantaskah orang yang belum pernah belajar urut dan runut tentang makna nasah mansuh mana amanah khos di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut, kemudian lalu dia berfatwa terpaku pada satu dalil lalu menafikan dalil-dalil yang lain. Masalahnya, kata Yusuf Qardawi bahwa biang daripada ekstremisme itu adalah literasi beragama. Mereka kelihatannya adalah pejuang Islam dan pejuang sunnah, akan tetapi justru mereka sedang menghancurkan Islam dan sunnah itu sendiri. Sehingga kata beliau, kata Yusuf Qardawi, terkadang Islam itu terzalimi oleh orang-orang soleh daripada musuh Islam itu sendiri. Saya ulangi, terkadang Islam itu terzalimi oleh orang-orang soleh daripada musuh-musuh Islam itu sendiri. Mereka mengaku sebagai pejuang sunnah, mereka mengaku sebagai pejuang Islam. Hakikatnya mereka sedang menghancurkan sunnah dan Islam itu sendiri. Mereka terpaku kepada satu dalil, lalu menafikan dalil-dalil yang lain, lalu kemudian menaikkan bendera walak walbarok, loyalitas dan anti-loyalitas. Betulah apa yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah yang mengatakan, al-hadithu mudilatun illa lil-fuqaha, hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih. Antum jangan pernah coba-coba berfatwa sementara antum tidak tahu mana am, mana khos, mana nasah, mana muqayyad, mana mutlak, mana muqayyad, mana-mana yang lainnya yang harus ditempuh oleh seorang talabul ilmu sampai dia bisa mengatakan ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram. Perjalanan jauh yang harus ditempuh oleh manusia. Inilah sebetulnya biang daripada permasalahan ini. Gitu. Antum tentu punya keinginan yang mulia, keinginan yang baik untuk menjayakan Islam dan kaum muslimin. Tapi siapa sangka kemudian kenapa menjadi menyakiti sampai kepada paham-paham teroris. Antum bisa cerita. Ya. Dari proses intoleransi, lalu ke radikal, lalu sampai kepada teroris, itu bagaimana? Gitu. Karena ini banyak masyarakat yang berdebat tentang ini, bahwa intoleransi adalah akar daripada terorisme itu sendiri. Bagaimana menurut Yudi Jufan? Iya, Ustaz. Terorisme, kalau kita bicara terorisme itu kan satu tindakan yang levelnya udah sangat tinggi ya, Ustaz. Jadi bersedia, apa siap untuk menghilangkan nyawa manusia, tapi menggunakan dalil agama, gitu kan? Ini kan levelnya udah tinggi banget di atas pembunuh atau psikopat, saya bilang gitu kan. Tapi itu semua berproses kan? Ya, berproses. Jadi kenapa sih orang bisa sampai ke level itu? Bahkan kalau kita lihat di level yang nggak masuk akal gitu ya, Ustaz. Ya kayak di Surabaya itu yang ngajak anaknya satu keluarga itu kan udah level sebenarnya udah di luar akal sehat gitu. Tapi kenapa bisa sampai ke situ? Nah, saya sebenarnya kalau apa ya Ustaz, melihat fenomena-fenomena itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dulu itu saya nggak heran sebenarnya. Karena apa? Karena mulai dari awal mengaji gitu ya Ustaz, saya kenapa sih bisa sampai akhirnya terbawa? Karena dari awal mengaji pun sudah diajarkan yang pertama kebencian dan permusuhan kepada orang-orang yang berbeda. Beda. Gitu kan Ustaz. Nah, ini levelnya naik terus nih kebencian permusuhan nih.
tergantung kalau dia masih di ranah bicara fikih-fikih ibadah saja, dia ya paling masih kesel-kesel sama sekitar-sekitar. Iya. Nanti ketika udah bicara politik, udah mulai kesel ke negara. Nah, kalau udah ke negara, ini udah naik lagi level benci sama musuhnya. Pak, berapi-api. Menggunakan akwal yang sama gitu ya, yang tadinya syirik kubur. Oh iya, jadi... Ini, jadi iya. Kenapa sih saya akhirnya terpapar itu kan? Karena ketika ikut mencari pengajian setelah lulus itu kan, karena saya anggap semua masjid ini bid'ah semua, yang akhirnya ke pengajian yang menyempal di pelosok-pelosok ini. Nah itu karena kan sama, referensinya sama. Akwalnya sama ya? Iya. Muhammad bin Luhab. Gitu. Karena di kampus saya ditanamkan bahwa ini adalah sosok yang mujaddid, pembaharu. Kalau mau benar ikut ikut ini gitu kan, ikut ajarannya Muhammad bin Luhab gitu. Itu ditanamkan di saya yang belum tahu apa-apa waktu itu. Gitu. Akhirnya saya nyari dong. Nyari di pelosok ini loh, memperluas gitu, memperluas cari jaringan gitu, di mana yang pemahaman seperti ini juga. Nah di sini ternyata ngajarinnya Muhammad bin Wahab yang lebih tinggi lagi levelnya. Kalau di kampus nggak ngajarin politik, di sini masuk ke ajarannya Muhammad bin Wahab yang berbicara tentang politik, masuk ke politik. Nah ini mulai naik levelnya gitu. Nah mungkin kalau kawan-kawan yang sekedar ngaji masalah fikih-fikih saja, nggak fikih ibadah, maksudnya nggak pernah bikin gaduh di kampung, ya bikin gaduh di kampung gitu. Tapi kalau udah bicara dengan politik, ya dengan akwal yang sama gitu, ya dengan referensi yang sama gitu. Kalau udah bicara politik berdasarkan pemahamannya ini aliran ini, wah itu udah pasti musuhi negara, dan ujung-ujungnya pasti ke arah terorisme. Nah ini makanya kenapa ini jadi pintu masuk, ya itu karena ini kan pemahaman berbicara tentang banyak hal gitu, Sat. Iya. Nah, ini kalau sekarang ada pengajian yang membela pemahaman ini gitu ya. Karena apa? Karena dia cuma membahas sebagian saja. Masalah fikih ibadah saja. Ayo kita tantang, coba kita bahas politik dari pemahaman ini. Gimana? Misalnya gini deh, satu perkataan yang saya ingat banget tuh. Seandainya seluruh penduduk desa dan kota semuanya terbunuh. Itu masih lebih ringan daripada mereka mengangkat satu orang yang memutuskan satu perkara bukan dengan hukum Allah. Gitu kan? Jadi bayangin aja itu ditanamkan ke kepala kita, berarti aku mau ngebom, mau jangankan cuma di polsek atau di ini, satu desa dan kota itu pun terbunuh, itu masih lebih mending, masih lebih ringan daripada tegaknya hukum buatan manusia gitu kan. Jadi ini kan mengerikan, fatwa-fatwa begini gitu. Ini yang ya tertanam di kita, akhirnya jadi ya bodoh amat mau ngebom di kampung Melayu, di terminal, di mana mau kena korban masyarakat, nah masih ringan lah. Di fatwanya satu desa dan satu kota kok bisa dibunuh. Iya, iya. Ya, apalagi cuman sekedar berapa orang yang jadi, makanya sadis jadinya. Sadis. Nah, dan energi kebencian permusuhan itu yang terus-terusan ditanamkan dari faham intoleran ini, itu membuat orang itu tidak sehat cara berpikirnya. Iya. Tidak sehat. Saya merasa begitu juga waktu dulu. Cara berpikir saya enggak sehat. Ribut sama keluarga, ribut sama tetangga, padahal Islam mengajarkan kepada arah yang baik, mengajak dengan cara yang ma'ruf gitu, ke Fir'aun saja cara yang ma'ruf kalau mau berdakwah gitu ya. Ini langsung dengan kebencian masalahnya gitu, Ustaz. Wah, bid'ah, benci banget gitu. Kalau di masyarakat lihat dia kalau harus terpaksa ngikut sholat jamaah di itu, saya dulu ya, udah cepet-cepet pulang langsung gitu kan, muka masem gitu, nggak mau diajak salaman misalnya, habis assalamualaikum diajak jabat tangan gini, masem banget muka tuh, aduh merasa, aduh aku dosa banget nih, padahal cuma salaman gitu ya, iya. Udah merasa dosa banget, ini bid'ah banget gitu, bid'ah jadi gitu. Ya justru semakin belajar agama, difaham itu semakin gak tenang. Semakin belajar agama, semakin akhlak itu buruk menurut saya. Kalau baik pun baik untuk diri sendiri saja, iya. Ya tapi untuk orang lain yang berbeda itu akhlaknya buruk banget. Gitu, kalau baik untuk keluarga sendiri aja paling gitu. Kawan-kawan datang pas mau tahlilan adik antum, antum ngeliat pegawai negeri itu udah kaya amat. Jadi, adik saya meninggal, kawan-kawan datang mau takziah, saya malah benci dengan mereka gitu. Nggak mau ngomong, nggak mau ini, itu kan akhlak yang buruk gitu, saya. Tapi itu otomatis, bukan dibuat-buat. Jadi ketika faham itu udah tertanam di sini, kita memang jadi buruk akhlaknya. Saya pernah mendengarkan sebuah ceramah di sebuah masjid komunitas As-Sunnah. Iya. Dia mau pakai kalau akwalnya Muhammad bin Abdul Wahab. Ini persis apa yang disamahi oleh Aman Abdurrahman, oleh kelompok-kelompok takfiri. Cuma mereka masih mainan di syirik kuburan. Syirik kuburan. Sementara kita sudah main di syirik
astana atau sirik usul atau sirik undang-undang dan sebagainya gitu. Nah, mereka kebanyakan menggunakan akwal yang sama. Iya. Nah, itu menurut antum itu gimana? Itu masalahnya begini, ketika Muhammad bin Abdul Wahab, ini irisannya kan di Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Apakah itu mau salafi jihadi takfiri, apakah salafi jihadi ala Al-Qaeda, apakah salafi jihadi harokinya yang agak-agak ikhwani, kemudian ada salafi jihadi yang model Yamani atau salafi jihadi yang model kayak Roja, semuanya sama-sama benang merahnya diikat dengan yang namanya mengagumi Muhammad bin Abdul Wahab. Masanya nggak ada jaminan orang bisa nyebrang ke sana ke sini ke salafi jihadi, karena ketika menganggap bahwa ajaran Muhammad bin Abdul Wahab nggak perlu dikritik, dia steril dari kesalahan, maka selama itu kata Syarif Hatim Al-Auni, maka ketika itu para pemuda, banyak yang kemudian mengambil referensi-referensi Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, itu gimana menurut Ustaz? Jadi begini Ustaz, saya ngelihat ya Ustaz, aliran ini itu sebenarnya aliran kutu loncat, saya bilang. Kutu loncat. Ya, jadi karena dia terlalu mudah memvonis. Ketika dia mudah memvonis orang lain, dia nggak sadar nanti dia juga akan mudah memvonis yang sealiran dengan dia. Makanya yang terjadi perpecahan. Misalnya dulu deh, waktu awal-awal ngaji tentang Ihya Uturots, itu ya, lembaga apa pendanaan itu sosial gitu kan. Itu pembahasan itu aja, Ustaz, sampai bikin pecah-pecahnya luar biasa tuh. Di dalam duduk kelompok mereka gitu kan. Nah, makanya ini kan sebenarnya faham yang rapuh. Nah, ketika pecah-pecahin ini loncat dari sini ke sini, dari dulu awalnya dengan ini. Karena sesama mereka saling mentahzir. Iya, saling mentahzir. Jadi gara-gara misalnya begini deh, saya ikut pengajian di Yamani, gitu ya. Oh, di situ kita baik semua bersahabat. Tiba-tiba saya diajak oleh teman yang di misalnya di alirannya Radio Roja misalnya gitu ya. Radio Roja sudah dianggap bid'ah, alul bid'ah karena terima sumbangan segala macam lah gitu ya. Gara-gara saya kesini, ikut pengajian di sini ya, karena saya dibenci sama yang pengajian ini gitu ya. Nah, kenapa dari yang saya awalnya kelompok ini gara-gara dibenci saya loncat ke sini. Jadi gitu. Nah, sama juga nanti gini loncat-loncat. Jadi mudah sekali terpecah. Sebenarnya ini faham yang seolah-olah solid terlihat padahal sebenarnya rapuh berpecah sekali. Di antara mereka sendiri kita lihat kalau udah level tinggi Ustaz, ISIS. ISIS ya. Ya. Berapa pecahan udah ISIS ya, saling ngapir-ngapirin satu sama lain gitu kan. Rapuh. Jadi aliran ini semakin dia ingin memperdalam Islamnya, semakin saya lihat dia itu jauh dari ajaran Islam itu sendiri. Masalahnya gini yuk, ketika kita membantah narasi-narasi takfiri, ini kelompok ini pada tersinggung nih, yang rojaknya, yang harokinya. Ini apa-apa jangan-jangan mereka ini satu spesies beda kolam doang nih. Iya, itu akibat, saya lihat sih akibat fanatisme buta ya, Seth. Oh gitu. Akibat fanatisme buta, artinya fanatismenya udah buta sekali, dia nggak bisa lagi menerima kritik, gitu ya. Padahal mungkin dia sendiri belum baca, gitu saja. Jadi misalnya dia belum baca, fitnah dia sendiri, Wahab bin Rusum segala macam, dia sendiri belum paham. Tapi karena memang pengajian ini mengajarkan fanatisme buta dan itulah cara metode untuk memperkuat, gitu. Jadi misalnya begini metodenya, gimana sih cara dia memperkuat pengikutnya, gitu? Dengan cara mengatakan orang lain di luar kita itu semuanya sesat, semuanya salah. Dengan cara apa? Tidak boleh baca referensi di luar rekomendasi. Gitu. Jadi ustadz-ustadznya sudah di list ini yang boleh, ya. Penerbit ini yang boleh, gitu kan. Nah, ini boleh. Nah, cara paling mudah untuk memperkuat loyalitas pengikut itu adalah doktrin. Padahal Islam itu bukan mengajarkan doktrin gitu, tapi sebuah pemahaman yang benar gitu. Jadi kita beragama itu dengan satu pemahaman, bukan doktrin. Ini pasti benar ini. Tapi misalnya, wah kenapa sih ini nggak boleh? Ada alasannya gitu kan. Kan Islam mengajarkan untuk kita itu luas, terbuka gitu. Pemahamannya luas, itu yang diajarkan oleh Islam. Makanya kan saya pernah dengar Ustaz, metodologi penelitian di kampus-kampus sekarang, itu pencetusnya kalau nggak salah Imam Syafi'i. Saya pernah dengar kayak gitu gitu. Jadi gimana merincinya gitu ya. Setiap ada sesuatu itu dirinci dengan detail. Jadi yang saya pahami nih, Islam yang saya pahami sekarang itu fatabayyanu itu kalau di breakdown lagi ya, dielaborasi lagi, itu gimana kita melihat satu masalah dengan sangat detail. Gitu, ada masalah ini gimana sih, misalnya ada masalah musik. Detail itu kan ada berapa pendapat di sini. Ada berapa pendapat, ada berapa ini. Wah, gimana pendapat masing-masing ini? Itu kan detail banget sebenarnya. Nah, kelompok ini
itu ciri-ciri orang pintar kan gitu, Ustaz. Iya. Ya. Iya. Makanya di kampus-kampus banyak orang pintar karena dia detail penelitian, dia ini. Nah, ini kelompok ini dia enggak mau detail, dia doktrin. Ini sesat, ini enggak ada pendapatnya, ini enggak ada dalilnya. Doktrin. Dia bilang enggak ada dalilnya, apakah pengikutnya benar-benar tahu ini enggak ada dalil? Enggak tahu. Apakah pengikutnya benar-benar udah baca bahwa ini enggak ada dalilnya? Enggak tahu, dia cuma baca di majalahnya paling atau di buku yang referensi mereka. Di luar mereka enggak. Nah, ini kan sebenarnya satu metodologi belajar yang enggak diajarkan oleh Islam. Islam suruhnya detail, fatabayan, tabayun. Cek-cek semuanya gitu kan, gimana-gimana. Nah, tapi merasa paling Islam. Nah, ini yang saya makanya saya bilang saya merasa bodoh dulu, yaitu merasa paling Islam, padahal sebenarnya jauh dari nilai Islam. Nah, itu. Jadi, itu saat yang saya lihat doktrin-doktrin ini ya, yang sudah diajarkan, cara beragama dengan doktrin inilah cara mereka untuk mengikat para pengikutnya. Sehingga para pengikutnya itu semacam saya bilang, halusinasi. Makanya artinya udah merasa benar banget, udah merasa wah kita ini sudah berada di jalan surga, padahal yang terjadi mereka itu mengikis ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Ya, mengikis ya. Jadi ini luas misalnya, mereka kikis sehingga jadi kecil gitu, jadi sempit ajaran Islam itu gitu. Makanya ada ulama Syafi'atullah bilang begini, yuqa'iduna qawaid min indi anfusihim hududan lidinillahi ta'ala. Gitu. Jadi mereka ini membuat kaidah-kaidah atas diri mereka sendiri, membuat batasan-batasan agama Allah. Wa amma dakhalu fihi fa huwa al-Islam wa amla fa huwa kafir. Barang siapa yang masuk ke dalamnya berarti dia Islam, kalau keluar darinya berarti dia kafir. Gitu. Padahal batasan-batasan itu enggak dikenal juga. Jadi mereka sebenarnya juga melakukan bid'ah juga. Gitu. Justru kalau saya melihat justru mereka lah sebenarnya alul bid'ah yang sebenarnya, saya katakan, karena banyak sekali dari beragama banyak sekali hal-hal yang sebenarnya mereka ciptakan sendiri, gitu ya, ajaran-ajarannya adalah ciptaan mereka, nggak ada referensinya di, kalau bicara salaf dulu salaf justru nggak pernah melakukan itu, justru bermazhab. Iya bermazhab, kalau misalnya nggak boleh sholat di belakang ahlul bid'ah yang versi mereka, ahlul bid'ah itu yang berbeda pendapat dengan mereka, padahal dulu para imam mazhab juga saat ini sholat di belakang gitu kan. Jadi bid'ah yang paling besar saya lihat itu adalah ketika Islam mengajak kepada ukhuwah, mereka justru mengajak kepada perpecahan dan sangat getol dengan perpecahan. Ini bid'ah terbesar dari kelompok ini saya lihat. Makanya betul ya, dinamakan khawar itu karena mereka keluar. Nanti ada sifat-sifatnya juga itu sedikit-sedikit khawar, kalau menurut saya ada benang merahnya di situ. Iya. Baik dari faktor nasab mereka juga berasal dari Najd, ya kan? Sampai kemudian pemahamannya juga kurang lebih sama gitu ya. Iya. Gitu. Itu saya pokoknya merasa benar-benar pemahaman itu sempit dan merusak Islam itu sendiri. Baik, ini sudah menjadi permasalahan bangsa dan negara kita. Artinya pemerintah tidak hanya konsen terhadap penegakan hukum, yaitu mengatasi terorisme di hulu, yaitu penegakan hukum, tetapi juga harus pabriknya. Di hulu ini harus kita cegah, pencegahan ini. Karena ternyata penegakan hukum nggak dibarengi dengan menutup pabriknya, yaitu paham-paham intoleransi dan radikal yang secara nggak sadar ternyata ada di dunia pendidikan kita, dunia metodologi pembelajaran kita selama ini. Nah, saran antum terkait kepada negara ini mengatasi hal-hal seperti ini, fenomenal seperti ini, keagamaan seperti ini, seperti apa mungkin? Ya, kalau kita bicara ini kan nanti terkait ujungnya di terorisme ya, Ustaz ya. Itu. Kalau kita bicara penanggulangan terorisme, sekarang ada badannya khusus BNPT gitu. Saya melihat selama ini ya sudah bagus ya, upaya yang dilakukan itu sudah bagus, sudah lumayan gitu. Tapi memang belum menyentuh akar, kalau saya lihat. Jadi entah karena memang regulasinya nggak ada atau belum ada keberanian ke arah situ gitu, negara ini sendiri gitu. Saya nggak ngerti juga. Pemerintah juga sepertinya masih meraba gitu. Ini binatang apa? Oh, atau mungkin pemerintah sendiri masih belum yakin ya, ini benar nggak ini? Tapi sebenarnya dari kajian-kajian, bahkan seminar-seminar yang diadakan oleh pemerintah sendiri itu kan sudah jelas mengatakan intoleransi ini akarnya gitu. Nah, sekarang gimana intoleransi ini bisa kita cegah?
Jadi jangan selalu berbicara terorisme, kalau terorisme udah penegakan hukum, atau radikalisme terkait dengan pencegahan. Pencegahannya hanya di level radikalisme aja. Ya, ke kampus-kampus radikalisme ini bahaya takfiri, bahaya takfiri. Nah, gimana orang jadi takfiri? Ini seharusnya yang diinikan juga nih, dikonsentrasikan juga nih. Gimana, apalagi kalau sampai ada regulasi, Ustaz. Nah, itu bagus banget ya. Jadi, dan dia nggak terkhusus ke faham ini saja, gitu. Artinya regulasi ini kalau kita bicara udah bicara hukum, ya siapapun yang berbicara intoleransi. Pemberian sarana pendidikan ketika dia mengajarkan paham-paham intoleransi ya, juga bisa itu bisa disikapi di evaluasi ya. Jadi intoleransi ini kan bukan terkait dengan agama Islam saja ya. Agama lain juga ada intoleransi ya. Atau bahkan faham nasionalis pun ada yang intoleran ya. Itu dan semuanya, jadi semua yang berbau intoleran ini kan sebenarnya penyakit gitu saja ya. Akar menuju ke radikal atau terorisme atau kekerasan pada ujung-ujungnya ya. Nah, saya berharap kalau pemerintah bisa concern ke sini, Ustaz. Yeah. Membuat satu regulasi khusus tentang regulasi. Jadi bukan cuma sosialisasi saja tentang intoleransi. Kita harus toleran, tapi ada sebuah regulasi. Mungkin nggak mudah ya, Ustaz. Saya berpikir juga mungkin ini nggak mudah, karena ini butuh satu kajian yang benar-benar khusus dan mendalam. Kalau mau dibatasi intoleransinya kayak gimana, ciri-cirinya, ini mungkin. Tapi setidaknya harus ada upaya ke situ, kalau menurut saya, Ustaz. Supaya kita menyentuh akar. Nggak selalu berbicara di tengah-tengah atau di hilirnya saja gitu. Tapi gimana kita mulai berpikir untuk menyentuh akar. Nah ini, ya kalau apa, mudah-mudahan ada ya kajian-kajian atau seminar-seminar atau diskursus yang membahas tentang nggak sekedar lagi intoleransi itu akar masalah, tapi gimana kita mencegah terjadinya intoleran. Baik dengan regulasi atau dengan apapun gitu. Nah mungkin harus dikembangkan ke arah sana gitu, Ustaz. Diskursusnya, Ustaz bisa undang mungkin pakar-pakar atau dari pejabat pemerintah untuk bagaimana mencegah intoleransi, bukan lagi mencegah terorisme dan radikalisme. Iya. Nah, gitu mungkin, Ustaz, dari saya. Oke, baik. Demikian bincang-bincang saya dengan Yudi Julfari. Banyak sekali yang mau kita sampaikan, mau kita tanyakan kepada beliau, tapi mengingat waktu, lain kali waktu kita akan sambung lagi. Demikian dari saya, Sofyan Sauri. Ila muwafiq ila akhwami tariq. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.